Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para masyarakat di rumah pun berada. Jadi hari ini, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Sebenarnya hari ini di tempat mantap ada kegiatan loading atau staffing. Tetapi dikarenakan adanya perubahan jadwal kapal, untuk loading atau staffing hari ini batal dan mundur minggu depan. Nah, daripada tidak ada kegiatan hari ini, rencananya Mastab akan berkunjung ke beberapa supplier sebelum nanti akhirnya Mastab pada akhir bulan ini akan berangkat ke Jerman untuk pameran. Seperti apa kegiatan kali ini? Ikuti terus Mastab di channel Mastab Indonesia. Ya, jadi para Mastaber, perhatian pertama ini kita sekarang menengok kegiatan produksi gerabah atau terakota yang rencananya akan diberangkatkan pada bulan Februari. Jadi posisi terakhir produksi ini adalah sisa rombongan terakhir produksi sebelum di finishing, karena setelah ini nanti akan dilakukan proses finishing pewarnaan dan lain sebagainya. Semoga ini bisa berjalan dengan lancar karena situasi cuacanya juga kurang mendukung, dan semoga sebelum nanti Mazda berangkat untuk pameran sudah beres semua. Jadi kondisi barangnya adalah seperti ini. Baiklah para Mazdaber, jadi pagi ini, hari ini Mazdab sudah berkunjung ke salah satu supplier yang menyuplai produk ke perusahaan Mazdab. Dan kebetulan supplier ini juga salah satu subscriber yang mengikuti channel Mazdab Indonesia. Beliau ingin belajar untuk masuk ke dunia ekspor, tentunya diawali dengan menyesuaikan standar produksi, kualitas, dan lain-lain. Jadi siapakah? Silakan ikuti vlog ini selanjutnya. Oke, selamat pagi. Nama saya Diki Bisma Saputra. Di sini saya mau bercerita nih tentang experience melayani ekspor khususnya di produk Bisma, yaitu terakota. Yang pertama itu kita harus bermusuhan ataupun bekerja maksimal karena terkait dengan cuaca. Nah, di sini kita harus benar-benar kerja keras, di mana terakota itu harus membutuhkan banyak sinar matahari untuk tingkat kekeringan untuk masuk ke tempat pembakaran supaya itu menjadi hasil yang lebih baik. Nah, contohnya Bisma kemarin ada beberapa ratusan terakota yang tidak masuk ke ukuran size dan lain sebagainya, karena itu dipengaruhi oleh cuaca yang tidak mendukung. Akhirnya kita harus kerja keras, di mana kita masukkan ke tempat pembakaran tapi kita harus diasap terlebih dahulu. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan produk kualitas yang terbaik. Terus kemudian kita harus siap menerima revisi nih. Kita harus siap menerima revisi. Bisma hitung itu revisi di tempat Bisma untuk terakota sendiri itu kurang lebih ada 5. Jadi entah itu kurang siku, entah itu kurang halus dan lain sebagainya. Tapi di situ salah satu dari kegiatan ekspor yang harus kita jalani. Terus kemudian yang terakhir itu adalah finishing. Jadi finishing itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh buyer. Jadi kemarin Bisma pertama ada yang masih glossy, terus kemudian masih kurang kasar, harus halus. Setelah dikasarkan harus minta halus lagi. Setelah minta coating harus terlalu glossy, harus didop lagi. Ya seperti itu adalah bumbu-bumbu kata Mas Dab untuk kita bisa ekspor. Ya pokoknya tetap kerja keras, semangat, terus kita layani sesuai apa yang diminta oleh bayar, seperti itu. Terima kasih, sekian, selamat pagi.
Mas Dabur, sekarang Mas Dab sudah berada pada lokasi yang kedua, ini di daerah Kulon Progo. Jadi di Kulon Progo merupakan sentra pengrajin anyaman, ya, bahan-bahan natural seperti eceng gondok, seagrass, dan lain sebagainya. Nah, ini di salah satu supplier yang besar di Kulon Progo yang juga menjadi partner dari tempat Mas Dab untuk melakukan kegiatan ekspor. Ini berada di showroom atau galerinya. Jadi kalau kalian berkesempatan ke Kulon Progo, kalau lewat jalan utama pasti kalian akan menemukan tempat ini. Nah, seperti apa dalamnya galeri ini? Mari ikuti Mas Dab di video kali ini. Oke, jadi sekarang di setting yang pertama itu bahan settingnya adalah untuk living room, ya, ruang tamu. Jadi bahan-bahannya ini bahan-bahan dari enceng gondok, ya. Ada sofa, ada meja, ada karpetnya, dan dikombinasi dengan lampu. Bahannya adalah gerce atau kalau bahasa Inggrisnya sisal, ya. Jadi konsepnya seperti ini. Bisa apa, menjadi gambaran seandainya produk-produk handicraft dengan bahan natural itu diaplikasikan ke sebuah ruangan akan menjadi seperti ini. Mari kita ke tempat selanjutnya. Nah, di sini juga ada mirror atau kaca, ya. Ini bahannya dari mendong kepang. Ya, mendong kepang ini juga menarik kalau dikombinasikan dengan kaca, ya. Nah, ini ruang yang kedua, sama seperti tadi masih didominasi oleh enceng gondok, ya. Kalau di sini anyamannya model di plepet, ya. Plepet itu artinya apa itu? Enceng yang dipres, terus hanya model anyaman gedek, ya. Menjadi sofa, terus untuk karpetnya kombinasi mendong dan seagrass. Ini mejanya dari anyaman enceng kepang. Terus ini untuk dekorasinya juga dari enceng gondok. Ini juga enceng gondok. Terus di dinding ini ada kaca atau mirror yang bahannya dari rotan dan bambu. Terus untuk lampunya di sini itu dibuat dari gaje atau sisal. Oke. Terus di sini ini juga kombinasi antara produk-produk kayu dengan enceng gondok dan seagrass, ya. Untuk lampunya juga dari seagrass. Wall decornya ini dari apel, yang ini dari banana, ini dari akar jati. Ya. Terus yang di sini ini dari rafia, itu juga rafia. Terus ada mendong epang untuk mirror. Terus mirror-mirror yang di sini, ya, ini bahannya rata-rata dibuat dari mendong, ya. Mendong yang disisir, ya, ini mendong. Terus ini juga ada terang atau peti, ya. Ini dibuat dari bahan enceng gondok. Ini juga dari bahan enceng gondok, ya. Jadi seperti ini untuk galerinya yang kita datangi kali ini. Ya, sekarang Mas Dab berada di setting ruang tempat tidur. Jadi bisa dilihat di hadapan Mas Dab ini adalah tempat tidur, ya. Terus kombinasinya itu untuk bagian bawah itu diberikan rumbai-rumbai dari gaje atau sisal. Terus di sini wall decornya itu terbuat dari anyaman bambu yang dilukis, ya, jadi cantik sekali. Headboardnya masih asli. Terus bantal-bantalnya ini terbuat dari anyaman juga, rajutan dari anyaman bahan baku natural, ya, kombinasi seperti ini. Terus side table-nya juga dibuat dari anyaman mendong. Tisu box-nya juga, lampshade-nya juga. Terus di sampingnya itu rak-rak berisi anyaman basket atau storage basket seperti ini. Jadi bahannya semua
bahan-bahan natural. Ya, seperti ini. Sampai dengan di sini itu basket. Nah, kalau kita bergerak ke arah sini, itu kita masuk ke wall decor. Nah, di depan wall decor ini, kalau dilihat di bagian depan ini adalah living room setting atau setting ruang tamu dengan kursi berbahan dari seagrass dianyam dengan frame metal. Ya. Jadi seperti ini. Itu mungkin yang bisa Mas Dap sampaikan kepada kalian para Mas Daper dimanapun berada. Jadi kunjungan Mas Dap dalam rangka mempersiapkan diri untuk pameran besok di Jerman. Jadi supaya ada gambaran atau konsep-konsep baru yang bisa Mas Dap sampaikan kepada calon buyer yang berkunjung di stand Mas Dap. Oke, jadi para Mas Dap, demikian kunjungan Mas Dap ke supplier. Ya, sebelum berangkat ke pameran di Eropa, jadi semacam untuk refresh, untuk mengetahui potensi-potensi apa yang nanti bisa Mas Dap sampaikan ke calon buyer pada waktu pameran. Jadi jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Matur nuwun dan salam Indonesia.